Assalamualaikum, kembali lagi di channel Tomsel Kebang. Kali ini ada handphone Xiaomi Redmi S2. Untuk kasusnya itu sebelumnya lupa sandi, saya sudah coba lakukan riset data, ternyata akun Google-nya lupa guys. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya melewati akun Google yang terkunci ataupun lupa. Oke, kita langsung saja. Berikutnya ini pilih bahasa Indonesia. Untuk lokasi Indonesia mana ya? Ini hanya membuktikan saja apakah HP ini terkunci akun Google. Ini harus masuk ke jaringan WiFi. Kemudian berikutnya setelah itu tunggu, kita siapkan sebagai perangkat baru ya. Di sini kan untuk polanya itu sebelumnya lupa, jadi ini tidak bisa masuk ya. Kita gunakan akun Google ya, tanda handphone ini minta akun Google seperti ini ya. Ini kan tidak bisa dilewati, jadi solusinya yaitu kita harus masukin akun Google yang terdaftar di handphone ini. Berhubung handphone ini lupa akun Google-nya, jadi oke guys, kita langsung saja caranya. Kita kembali, kita masuk ke jaringan WiFi. Untuk semua jaringan internet harus kita dinonaktifkan terlebih dahulu. Ini harus kita lupakan jaringannya. Ya, di sini tidak ada jaringan yang terhubung ya. Kemudian untuk bagian SIM card-nya harus kita lepas. Setelah itu kita lewati scroll card. Kemudian kita berikutnya. Kemudian scroll ke atas, saya setuju. Ya, di sini kita akan membuat sandi, guys. Sandi ini akan secara otomatis akan terbebas ya. Hanya kunci layar. Kemudian kita pilih pin. Untuk pinnya sendiri, kita yang penting ingat 1, 2, 3, 4, 5, bebas ya. Oh, berarti 4 ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Lanjut 1, 2, 3, 4. Oke. Ya, untuk pinnya sendiri tadi sudah kita buat. Setelah itu kita kembali. Setelah ini kita masuk ke jaringan internet, bebas mau pakai paket data ataupun pakai WiFi. Di sini kita menggunakan WiFi. Ya. Ya, ini dia sudah masuk ke jaringan WiFi. Kemudian kita berikutnya memeriksa, siapkan sebagai perangkat baru. Nah, di sini kan untuk pinnya itu sudah dibuat sebelumnya. Kita langsung saja masukin pin yang kita buat, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ya, handphone ini secara otomatis terbebas guys. Di sini ada tulisan lewati. Gitu ya caranya. Ini simple tanpa menggunakan install aplikasi apapun. Kita lewati scroll ke atas, saya setuju. Lain kali. Mengerti. Kemudian apa ini? Kita tolak aja deh.
Ini langsung aja ke berikutnya. Kita lewati. Kemudian kita berikutnya. Ya, selesai. Itu ya caranya untuk melewati akun Google yang lupa akun Google-nya. Kita langsung, ini sudah aman. Jangan lupa untuk sandinya itu kita hapus. Ini kan sandinya kan tadi dibuat. Kita hapus terlebih dahulu kata sandi yang tadi sudah kita buat. Kita masuk ke mana ini? Ke pengaturan. Kemudian kunci layar dan kata sandi. Mana ya? Setel kunci layar. Goaid. Ini 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita matikan pengunci. Oke. Ini sudah kita dimatikan. Kita lihat untuk pengatur untuk tentangnya itu Redmi S2. Oke guys, itu saja ya. Mungkin itu saja tutorial dari kami. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.